Satu lagi kabar asteroid yang akan melintas bumi di tahun 2022. Mata luar angkasa yang juga disebut planet minor ini mengorbit matahari. Jalur lintasannya yang melewati bumi membuat asteroid ini lagi-lagi mendekat. Batu luar angkasa dengan kode 138971 bernama 2001JB21 melewati bumi pada 4 Maret 2022. Hal yang paling mengejutkan adalah ukuran dari asteroid ini sendiri. Batu luar angkasa 2001JB21 berukuran 1,3 km atau sekitar 4.265 kaki. Jika mengambil perbandingan dengan benda di bumi, maka asteroid ini sama dengan 4 kali lebar dan tinggi Menara Eiffel di Prancis. Menurut laporan, asteroid 2001JB21 mengorbit mengelilingi matahari setiap 382 hari sekali. Waktu tersebut hampir sama dengan periode orbit bumi. Saking besarnya ukuran asteroid 2001JB21, membuat batu luar angkasa ini lebih besar 97% dari asteroid lain yang teridentifikasi. Gambar dari asteroid raksasa ini berhasil tertangkap melalui teleskop luar angkasa bumi oleh astronot di proyek teleskop virtual Italia bernama Gianluca Masi pada 30 Januari 2022. Saat itu, jarak asteroid dengan bumi masih lebih dari 21,75 juta mil. Kenampakan asteroid juga masih berupa titik putih kecil. Ukuran asteroid 2001JB21 yang sangat besar membuatnya masuk ke dalam klasifikasi benda membahayakan bumi. Ukurannya lebih besar dari 97% asteroid lainnya sangatlah mengerikan apabila mendekat. Klasifikasi tersebut berdasarkan Center for Near Earth Object Study atau CNEOS milik NASA. Namun begitu, berpotensi membahayakan bukan berarti akan menabrak bumi. Sebaliknya, klarifikasi ini ada untuk memberikan informasi terkait benda langit dan pendekatannya ke bumi. Karena pada dasarnya, asteroid yang lebih dari 500 kaki tidak akan mendekati bumi kurang dari 4,6 juta mil. Sebuah benda langit, terutama asteroid, berpotensi menabrak jika masuk ke dalam zona PHA atau Potential Hazardous Asteroid. Adapun kecepatan lintasan asteroid raksasa 2001JB21 adalah 28.600 mil per jam. Lebih lanjutnya, perkiraan jarak lintasan asteroid ini juga sangat dekat, yaitu lebih dari 3 juta mil. Jarak tersebut sama dengan 10 kali lipat jarak bumi dan bulan. Itulah mengapa meskipun termasuk asteroid membahayakan, namun 2001JB21 tidaklah mengkhawatirkan. Melintasnya asteroid raksasa tidak akan mempengaruhi keadaan apapun di bumi. Benda langit yang berada di sekitar bumi termasuk asteroid 2001JB21 terus berada di bawah pengawasan Badan Astronomi Dunia.